amanah negara. Amanah kawasan Gombak lah. Bila nak buat open house kawasan sini? Cadangan kami lanjutan yang pertamanya pada 14 hari bulan ini, pihak Pakatan Harapan Gombak melalui dan juga Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan Negeri Selangor akan mengadakan program Hari Raya Terbuka yang besar-besaran pada 14 hari bulan Mei ini di Seri Gombak Pasar 3. Manakala Dun Ulu Kelang pula akan mengadakan programnya pada 20 hari bulan. Di bulan Mei. Di Dewan AU 5. Cadangan lah. Oh, cadang. Di sini tak, di Surau ni tak ada lah. Surau ni saya mungkin tak ada kalau saya tak pasti. Oh, bawa program dia lah. Jadi bagaimana perjuangan tuan, dah berapa lama dah join PKR? Alhamdulillah, bukan PKR, Amanah. Amanah, ya, dah berapa lama? Sejak alhamdulillah saya telah berada bersama-sama dalam perjuangan Parti Amanah Negara kawasan Gombak ini sejak tertubuhnya Parti Amanah Negara pada tahun 2015 lagi, sejak penubuhanlah. Alhamdulillah. Ada hura-hura ni PRN akan datang ni calon di sini untuk kursi amanah. Alhamdulillah, kita akan menunggu announcement lah, pengumuman daripada pihak Pakatan Harapan Negeri akan calon-calon yang akan bertanding pada PRN yang akan datang. Hari ini kita berada di Keramat Permai ya, untuk melihat meninjau jelajah Ehsan Rakyat. So pukul 10 baru dah ustaz, tapi kehadiran bermula pukul 8:30 awak dah datang. Oh, itu yang cepat habis number kan? Ya, betul. Dalam minggu ni di kawasan Dun Ulu Kelang ada lagi? Ada lagi insyaAllah pada minggu depan dan minggu akan datang kita akan buat di area Taman Melawati dan AU 5 dan kawasan-kawasan yang seterusnya. Jadual kita akan keluarkan dalam minggu ini juga untuk minggu depan dan minggu ini. Jadi ini kebanyakan daripada Keramat Permai. Sekitar yang datang pada pagi ini ya, masuk dari sekitar Taman AU 1A, kat yang berhampiran AU 1A, 1B dan juga di daripada penduduk AU 2 yang datang. Banyak stok. Oh, dah banyak stok. Umur berapa ni? Ini. Oh, lepas ni lah. Selalu dapat ni datang beli barang. Sampai 1. Ya. Rumah dia. Oh, cuti hari ni datang. Oh, hari ni cuti. Hari ni hari Khamis. Apa tinggal di mana? Ya. Tinggal di mana? Oh, dekat sinilah. AU 5 dekat Lembah Keramat sana tu. Dekat sekolah. Balik kampung itu dia punya? Kampung Kelang. Oh, dekat ya. Hari-hari boleh balik. Eh? Setiap minggu. Setiap minggu balik. Dia apa?
Eh? Nombor dah habis. Ingat nak cari ayam kan? Cari ayam juga. Orang kan ayam boleh dua kalau tak boleh. Tak apa. 111 sampai 116. Telur. Masuk. Memang mengumpulkan otak-otak yang biar pandai. So. Yang pandai juga bersena. Siapa kan pandai? Masa dulu tu, tapi bila dah kaya. Dia lupa tak? Cemen dia, pengusui dia, lebih besar kan. Fikir macam nak dapat kaya tu untuk di sini. Bila saya tengok, saya jadi masa John. Jadi pengusui jawatan kuasa menilai prestasi anak syarikat. Ada 178 anak syarikat. Awak semuanya kan? Rupanya dia kalau dah untung, tumpukan duit yang ada. Dan duit yang ada tu dia ada mesti adanya pengurus. Pengurus kalau induk, dia masa tu dia tak jadi pengurus. Kanan dia jadi pengurus. Yang sederhana, hari gaji dia tu dah dapat 4,000 ke 7,000-8,000. Tapi bila dia dah syarikat tu dah boleh. Dan dia kat sini yang menjadi pengurus biasa akan jadi pengurus besar atau pengurus kanan lagi jadi 12,000. 146 sampai 150 aduh saya kata boleh Zul Malik buang syarikat yang tak ada benda kita tanya Jinin. Gini. Kita tanda so, saya tambahan luar. Jadi Astrak YB dah tercapai lah. Kita cerita YB dah tercapai. Belum lagi. Reformasi sebab dah Anwar pun dah jadi PMX. Saya dah tapi saya belum. Ada lagi harapan yang belum tercapai? Ada. Reformasi ni atau rumbi orang tak ada orang yang macam saya ni sebut buat apa buat ini kan komplain kata tak ada biasa tak ada kenang lah. Saya suka maknanya kita saya tak siap ni saya tak ada pergi buka dari segi barang-barang lain lah kalau ada lah setakat ni alhamdulillah lah barang-barang semula macam ayam, daging ikan semua, telur, minyak memang membantu sangatlah pada rakyat-rakyat mahir kan macam saya dan kawan saya lah. Apa cadangan barang-barang yang nak ditambah? Cadangan barang-barang yang tambah apa? Ada apa? Cadangan minyak paket lah. Minyak paket lah. Especially minyak paket lah. Macam kalau lebih cantik. Minyak botol ni pasal dia RM25 kan? Dia sayuran lagi lah. Lagi cantik. Sebab dia ladang. Yang sudah di ladang ni, Fama ada still kan? Fama, ada tak di pasar tani kawasan? Ada tu ada, tapi tak sampai kepada kubur sasaran lah. Macam jelajah MB ni kan, Jolah Isan ni. Jolah Isan ni memang sampai pada kategori rakyat macam kurang lah kan. Dia buat kat taman-taman perumahan, taman ni. Jadi pasal oh bukan. Saya beli satu je. Ni orang lain je. Ni berlupak satu. Ni beli apa? Yang ni beli apa? Oh itu je. Isi rumah berapa orang? 4 orang. Jangan tinggalkan di sini. Bila kita tak bersama dalam. Di mana ni? Mungkin dah. Saya YouTuber. Lalu. Haji nak beli apa? Itu gambar Haji. Haji tu bukan Haji tu. Bukan. Muka macam dia. Apa Haji beli apa? Tak ada, saya tolong orang hantar. Saya nak hantar barang je. Start pukul berapa tadi? Okey, program kita bermula pukul 10 tapi penyediaan barang-barang semua kita dah sampai pukul 8 di sini. Kita dapat untuk buat preparation barang, penyediaan tempat dan untuk pendaftaran nombor tadi. So pukul 10 baru dia start tapi kehadiran bermula pukul 8.30 orang dah datang.
Oh, itu yang cepat habis number kan? Ya, betul. Dalam minggu ni di, di kawasan Dun Ulu Kelang ada lagi? Ada lagi insyaAllah pada minggu depan dan minggu akan datang kita akan buat. Kata jenak semua set. Amin. Ini saya. 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 Ini saya.